Ini pakai jembatan ternyata. Itu kan situ patenggangnya kan? Situ patenggang bener opung. Selamat datang Wilujeng Sumping. Kita udah nyampe di mana nih? Glamping Lakeside Rancak Bali. Sekarang kita mau bayar jembatan gantung. Tiket dulu. Di sini ada jembatan gantung Kawah Rengganis. Mau ke finishing-nya aja atau mau sekalian ambil paketannya sama wahananya? Finishing apa aja ya? Paketannya. Wahananya. Kita di sini menawarkan ada paketan yang VIP sama paketan untuk area glampingnya saja. VIP. Kalau untuk yang VIP itu sudah 3 objek wisata untuk Kawah Rengganis, glamping Lakeside Rancak Bali. Untuk di area Kawah Rengganis itu yang jembatan gantung terpanjang, nanti aksesnya sudah bisa pulang pergi. Di ujung jembatan sudah dapat bonus keranjang sultan yang kayak kereta gantung. Nanti sudah dapat free welcome drink juga, teh tawar atau teh manis panas itu di Kinara Resto-nya. Untuk di area glampingnya itu nanti sudah bisa masuk Pinisi Resto, jembatan Pinisi, Golesa Sirkuit, Balkon Spider, Taman Kelinci. Itu sudah free juga termasuk ke Danau Situ Patenggang. Berapa? Itu di tiket 100.000 per orangnya. Kalau untuk area glampingnya aja di tiket 50.000 per orang. Kalau di Pinisi Restonya dapat bonus? Enggak, kalau untuk Pinisi Resto hanya untuk tiket masuknya aja. Paling kalau untuk dapat bonus itu yang di Kinara Resto Kawah Rengganis. Kawah Rengganisnya ya, di jembatan ya? Iya, ya. Ya udah 10 orang. 10 orang sama ya. Belakang. Iya. Ya. Yang mana? Yang VIP. Ya. Hah, kita yang enggak VIP dan enggak usah semua kali aku enggak bakal mau. Iya. Ya kan anak-anak. 899 lah. 699 rupiah. Lumayan nanjak nih. Itu tuh di situ. Oh, nanjak manurung ma apa marga apa? Manurung Mananjak apa Ren? Marganya Ren? Mananjak Kotak Galuh. Oh. Di sini ada tempat buat siram bunga terus kasih makan kelinci juga. Iya pas. Ini kayak Avengers. Oh ada yang gokar. Apa namanya nih? Goten ya? Apa gokar ya? Oh. Iya aku mau iya tapi waktu itu kayaknya kita udah main. Oh iya ATV ya? Iya ATV ya. Oh iya. ATV, tapi kita VIP kita bisa aja. Tapi papa bilangnya nggak usah main. Waktu itu kita juga nyuri. Ini daun. Kita udah nyampe di Pinisi. Aku nyuri daun itu, daun teh. Jadi teh. Tapi kena hujan. Dan kita juga nyuri itu ya. Nah, bukan nyuri sih. Ini ngang. Antri apaan ya? Itu tadi main ini. Oh. Ini ATV panjang banget. Ngantri. Tapi seru. Ini ada sendiri ya, petik sendiri. Oh iya. Nanti aja kalau udah sore ya. Jangan ganggu. Wah, ngantrinya sampai ke tangga-tangga. No way. Ada tahu. Ada tahu Sumedang. Ada tahu enggak mau tahu. Ada tahu enggak mau tahu. Pinisi Resto lurus lagi tuh. Jembatan Apung, Bukit Kelinci, Jembatan Bukit Kelinci, Balkon Sunrise, Tanjung Harapan. Pinisi Viewpoint. Jalan-jalannya. Oh, isi itu jalannya tuh. Oh, kita nyampe di parkirannya. Ada yang mau makan jagung? Enggak. Mau. Nyampai-nyampai. Tahan dulu. Ah, kasihan ah. Kasihan A kasihan A kasihan A. Sama Bang Beril aja ya. Thank you.
video videoin aku sih. Kamu nggak mau videoin aku sih? Kalau nggak kan kamu yang video. Oh, kita lewatinnya jembatan. Udah, ya. Ayo, Bang. Jembatan ya. Ayo, masih sana, Mak. Nang, Bang. Oke. Ini pakai jembatan ternyata. Itu kan situ patenggangnya kan? Situ patenggang benar, Opung. Ini kita mau ke kapal pinisi restoran. Oh, kapal ini ya. Kapal ini rupanya. Hah, kapal iya benar, Bung. Ini pinisi, Bung. Restorannya kapal. Iya, bisa mandang-mandang. Tenangku nih, senapun mbak biar di mana? Ayo jangan dong, Bang. Jangan duluan nyampe. Aduh, anak-anak itu nggak ada yang megang ya? Biar nggak lari-lari ya? Jadiin mainan. Dijadiin mainan soalnya tuh. Enggak, Opung. Enggak, Opung. Tenang, Opung. Enggak, ini harusnya baliknya nggak boleh lewat sini nih, ibu-ibu yang ini nih. Jangan apa turun ya? Ke bawah sana. Tapi cuma ini jalannya. Enggak ada lagi emang. Di mana? Ada di bawah sana. Ini masuk keluar dari sana. Ini kita naik jembatan buat ke restorannya. Jadi di sini makannya prasmanan ya, Shay. Ini kita ngantri prasmanan, terus langsung ke kasir, bayar baru bisa makan. Nah, aku tuh milihnya tempe goreng, ikan nila, sambal, kerupuk sama sayur toge. Agak krodit ya, aku sih kurang nyaman kalau sistem resto kayak gini. Soalnya masuknya mahal, tadi sih aku ngambil yang VIP 100.000. Tapi agak crowded aja gitu loh aku ngeliat sistemnya. Ini untuk yang indoornya. Ini lantai 2 dari kapal pinisi atau resto pinisinya. Nah sekarang kita mau ke lantai 3 ya. Ini lantai 3, masih ada satu lantai lagi. Lantai 2. Lantai 3. Nah. Bisa mesen kue-kue juga di sini. Apa ini? Oh. Kayak dimsum-dimsum. Atau kopi. Atas juga enak sih sebenarnya ya. Oh iya sih. Ini juga enak sih. Oh, oke. Enak juga sih di sini. Oh, ada Opung Dolly lagi ngambil video nih, Opung Dolly. Jadi view-nya itu situ Patenggang. Nah, ini glamping-glampingnya. Jadi kalau yang mau pada nginep-nginep di glamping, ini dia nih.
Langsung view-nya situ Patenggang. Kayaknya masih bisa jalan ke bawah-bawah ya berarti ya. Ini masih ada nih di sini nih. Tahu deh nanti kita ke bawah apa enggak. Oh, ini masih bisa naik lagi ke atas. Oh, ini penampakan di belakang lebih sepi. Tuh kelihatan glampingnya ya. Anginnya sejuk banget. Nah, ini tadi nih jembatannya kita lewat sini nih. Nah, sekarang kita mau coba ke lantai yang paling atas yuk. Aku penasaran ada apa nih di atas. Kita lihat di paling atas. Oh, paling atas nggak banyak. Oh, sedikit. Di atas sedikit aja, sedikit. Ini paling atasnya. Oke. Ini paling atas kosong. Mungkin ini kalau tambahan, kalau misalnya pengunjung penuh, bisa buat di sini kali ya. Tapi ini kayaknya udah lama ya tempatnya, jadi nggak terlalu terawat. Panas.